di situ. Hah? Weh, Pak Dul. Cari burung, Pak. Cari burung? Iya. Aku kirain lihat itu bulan. Yang ada tulisannya selamat datang bulan itu ya. Hah? Iya, tadi lihat-lihat kok belum ketemu, Pak ya. Ya, ini Mas, saya menemukan sesuatu, Mas. Turun sini. Oh iya toh, Pak. Saya menemukan sesuatu. Oh iya, Pak. Penting ini. Sini, awas hati-hati. Nih, sini nih. Saya nemu sesuatu. Sini, Mas, turun aja. Apa itu, Pak? Ini adalah mining saya. Pertambangan saya. Tidak boleh ke situ, Pak. Iya, turun dulu. Bahaya. Jangan gak, deket-deket, Pak? Nanti kena radiasi. Hah? Bahaya, Pak, itu. Bahaya, kena radiasi of electronic device. Hah? Nanti radiasinya ini sampai ke black hole ini, Mas. Hah? Oh, gitu. Karena ini nyambung ke black hole. Oh iya, Pak. Bapak? Itu saya pancarkan dari planet Sipilius. Hah? Iya. Saya tak duduk aja, Mas, ya? Oh iya. Ini saya sedang melakukan mining, Mas, atau penambangan, ya toh, atas mandat dari Yang Mulia Miss Universe. Huh? Itu dari planet Sipilius. Yang saya cari energi, source of energy, tapi yang dia itu clean, gitu. Jadi clean technology. Huh? Katanya tadi mau dikasih lihat itu, Pak. Oh, mau lihat sekarang? Iya. Nanti dulu. Huh? Oh, gitu. Kita harus membahas tentang masalah environmental system. Jadi environment itu harus kita jaga loh. Oh iya, Pak. Gitu. We cannot live without environment. Gitu. Iya, Pak. Kita dulu jauh-jauh datang ke bumi ini sebagai tamu loh, Mas. Kita ini, Mas. Iya, toh? Iya, Pak. Kita ini hanya tamu. Jadi kita harus pandai menjadi tamu. Ya, mohon maaf, Pak. Ya, sebelumnya, sebelum ngomong panjang lebar, Pak, perkenalkan saya dari TV, Pak. TV apa, Mas? TV Hutan Perawan, Pak. Huh? TV Hutan Perawan? Iya, Pak. Oh, jadi masih rapat, sesak, gitu ya? Huh? Banyak pohon-pohon rindang. Iya, Pak. Banyak binatang buasnya itu, Mas, ya? Iya, Pak. Binatangnya apa, Mas, ya? Binatangnya kayak kucing. Huh? Oh gitu ya? Iya. Ada ada Lion King. Ada gajah. Ada harimau. Kemana? Huh? Harimau kemana? Masa tahu? Gak tahu, Pak. Gak tahu ya? Berarti saya juga gak tahu loh, Mas. Tanya ke harinya aja, Pak. Iya, nanti kita tanya ke hari. Mau kemana? Gitu. Terus binatang-binatang itu buas, Mas, ya? Kalau dideketin gitu, di hutan perawan itu nanti digigit ya? Enggak juga, Pak. Enggak ya? Berarti kan ada tekniknya, Pak. Ya saya tahu toh. Wong saya itu ahlinya ahli, intinya inti, dan core of the core. Jadi saya harus tahu. Tekniknya itu sebelum menggigit, kita gigit dulu. Iya. Biar dia nanti lemes. Ya. Iya, Pak. Biar nanti dianya terkapar. Gitu ya. Iya, Mas, ya? Iya, Pak. Itu hutan perawannya seksi ya, Mas? Hah? Iya, Pak, seksi. Seksi ya? Iya. Killer ya? Enggak ya. Kalau enggak diapa-apain, enggak killer ya? Iya, Pak. Kalau dijaga gitu. Kalau dijaga gitu baik. Kalau enggak kita jaga, dia nanti jadi killer. Sadis. Jadi marah dia. Ke sini, Mas, ya? Oh, ke situ, Pak. Iya. Jadi, ketika saya melakukan mining, ya toh, ini atas mandat dari Yang Mulia Miss Universe dari planet Sipilius. Dari planet Dobolodon itu ke kiri sedikit. Itu. Agak naik ke atas, nanti ada pelangnya gede gitu. Welcome Sipilius. Ada tulisannya. Iya, Pak. Tulisannya itu yang buat saya. Huh? Ini saya disuruh menemukan energi, Mas. Gitu. Source of energy yang dia itu clean, yang dia itu environmentally safe, aman, gitu. Untuk dikonsumsi. Huh? Gitu. Jadi pas saya duduk gitu, Mas, ya, saya menemukan ini, Mas. Saya menemukan ini, Mas. Tuh.
Ini mas. Duh, keris pak ini pak. Hah? Keris pak itu. Ini adalah bahan radioaktif mas. Huh? Dari senyawa-senyawa kimia. Jadi kalau di periodic table itu di elemen nomor 115. Gabungan 115, 141 dan 138. Ini. Itu dipakai buat apa itu, Pak? Ini nanti caranya dicelupkan di generator gitu. Huh? Nanti akan membangkitkan energi. Energinya itu bersifat apa ya? Undetectable. Huh? Tapi bisa dipakai. Ini mengeluarkan sinyal-sinyal. Huh? Aman ini, Mas. Aman ini. Iya, Pak. Jadi atas perintah dari Yang Mulia Miss Universe bisa dipakai ini. Tapi saya nanti harus melakukan ini apa reklamasi juga setelahnya, setelah saya ambil energinya. Karena nanti kalau tidak saya reklamasi lagi, nanti jadi lubang maut, Mas. Kalau tempatnya bagus gitu ya, bisa tak pakai buat ini, pariwisata gitu, bagus. Tapi kalau lokasinya jauh ya, saya reklamasi terus nanti saya tanamin lagi. Jadi kalau saya itu mas ya, berani gali lubang ya harus tutup lubang. Gitu. Jadi apa ya, sense of responsibility itu harus ada. Iya pak. Bagus ya. Itu kalau di bumi itu namanya keris lho pak itu. Ini? Iya. Bukan mas. Keris pak itu pak. Keris. Iya keris. Keris itu yang keris keris Dayanti ya. Keris keris Daya Anti. Bukan ya. Keris keris John. Iya mas ya. Bukan pak. Itu loh mas yang gini-gini. Kalau di tempat saya namanya petinja. Gitu. Bukan ya? Bukan. Kris. Kris moneter, Mas. Kris moneter. Jadi Kris. Krisis. Krismon. Krisis kepercayaan. Bukan ya? Krisis no believing system atau tidak ada kepercayaan. Enggak ya? Bukan, Pak. Keris saja, Pak. Keris gitu. Keris. Keris itu krisis kepercayaan global. Jadi istilahnya believing system-nya itu Mas, konvensional. Atau masih analog katrok. Gitu. No smart. Jadi orang itu harus be smart netizen. Gitu. Ini ya. Jadi ternyata ini bisa dibawa kemana-mana gitu. Terserah bapak lah. Saya bingung pak. Iya, ini adalah keris be smart netizen. Ya. Iya pak. Jadi ini nanti saya pakai untuk pembangkit tenaga mas. Nanti. Dengan cara saya ahlinya ahli, intinya inti dan core of the core gitu. Nanti caranya dengan dipadukan dengan gula abang dan santan. Sehingga membangkitkan tenaga atau energi, semangat, spirit up, very high in the sky. Gitu. Yeah. Jadi very down to earth juga. Jadi dia itu ya up ya down. Up down gitu. Pergerakannya piston system of injection of motorcycle racing. Gitu. Jadi ini nanti bisa dimasukkan ke tangki bensin. Bisa. Atau buat masak nasi. Bisa. Caranya dimasukkan ke magic comb. Gitu. Terus nanti tombolnya itu didulek pakai ini. Itu bisa. Jadi ini multi purpose, multi function, multi erection, multi injection, multi everywhere, multi everything, multi, super multi. Yang menemukan saya atas perintah dari Miss Universe. Jadi
saya itu kalau mengambil something itu anu, saya reklamasi lagi gitu. Supaya bagus. Iya, Pak. Supaya hutan perawannya tidak marah. Hah? Iya, Pak. Biar tetap seksi, Pak. Iya, biar tetap seksi. Asik. Ya. Aku suka. Hah? Saya taruh sini ya. Oh iya, Pak. Biasanya orang itu kalau di sini menggali itu dapatnya batu bara, Pak. Oh, yang cool itu ya? Kayak briket hitam-hitam itu ya? Iya, Pak. Wah, wow, udah ditinggalkan itu, Mas, kalau di planet Sipilius. Huh? Jadi itu anu, boleh pakai itu tapi harus menggunakan smart energy. Jadi cool clean technology. Jadi dari cool itu bisa di liquefaction, bisa di gasification. Jadi lebih anu, lebih disukai oleh hutan perawan. Oleh Mother Earth, oleh Ibu Pertiwi. Ibunya Pertiwi itu. Boleh, Mas, pakai itu, tapi teknologinya harus dikembangkan supaya ramah lingkungan gitu. Kalau coal-nya itu cuma di burning ya toh. Itu nanti akan mengeluarkan PM2.5. Jadi mengeluarkan apa yang disebut flying dust atau flying ash, bukan ash ya. Tidak, dia tidak fly, dia always in the back, in the bottom. Terus bisa mengeluarkan juga apa yang disebut dengan bug ash atau debu laden. Hidden, kecil. Jadi bahayanya nanti kalau yang besar itu lebih dari 5 mikron, Mas, nanti anu akan tidak breathable. Bisa menyebabkan beberapa penyakit. Itu sudah diperbarui kalau di planet Sipilius dengan scrubbing system. Jadi anu pas keluarnya itu tuh, Mas, dikasih scrubber, Mas. Dalamnya itu dikasih demister, terus di bawahnya itu dikasih spray water gitu, atau anu pakai nozzle gitu. Ini Mas nggak tahu ya? Nggak tahu. Saya, Mas, ahlinya ahli, intinya itu, dan Coralcore itu anu menemukan beberapa sistem cara untuk clean energy biar seksi tapi tidak killer gitu. Jadi menggunakan apa yang disebut dengan demister, Mas. Kalau perlu pakai dua layer gitu. Itu nanti scrubbingnya akan bagus. Ya. Iya, Pak. Caranya gitu. Atau Masnya tahu demister itu tahu? Enggak tahu, Pak. Demister itu anu, Mas. D itu tidak deaktif, tidak aktif. D itu tidak, mister itu laki-laki. Tidak laki-laki. Tidak responsibility, tidak tanggung jawab, tidak, no gentleman, no dignity, gitu. No dig, menggali, niti, peniti. Jadi tidak punya malu, atau istilahnya itu anu, Mas, no have same ability. No have rasa malu, tidak punya kemaluan. Nggak mau anu apa bowing atau menunduk kepada AI. Karena AI itu rakyat, gitu. AI itu rakyat, harusnya itu respect, gitu. Pay respect. Dia itu no bowing karena dia itu low back pain. Ya, Mas. Karena gini, Mas, setelah saya analisa, Mas, ya, itu ada segitiga, Mas, sama sisi. Nah, di segitiga itu sama sisi, gitu, di bawahnya itu ada dash line atau garis putus-putus. To the left sama to the right, gitu. Yang ke left ini too much, very long, gitu. Terus dia itu anu, changing direction to the center of the triangle.
Ya, di tengahnya anu, di tengahnya segitiga. Terus dari situ nyetel TV. Huh? Atau projection gitu. Jadi menjadi X aksen. X pangkat 1 gitu loh, Mas. Huh? Ya. Nah, yang ke kanan itu dia sejajar terus dengan segitiga sama sisi. Terus dia naik ke puncak segitiga juga. Tapi belum nyampe. Karena belum saya sahkan sebagai ayah. Dan atas mandat dari Miss Universe. Gitu. Yeah. Hmm. Jadi kita harus be smart netizen. Sehingga kita mempunyai keris gitu, yang strong. Dan membuat happy hutan perawan. Jadi link correlation-nya adalah bagaimana menggali lubang dan kita menutup lubang atau reklamasi gitu. Bukan proklamasi, reklamasi. Jadi anu Mas, kita itu harus mengutamakan gitu, mencegah kerusakan daripada mengambil kemaslahatan. Jadi mencegah kerusakan itu penting, Mas. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu termasuk SMS tadi tuh, Mas. Huh? Yang tadi. Iya. Ya, SMS tambahan, Pak. SMS tambahan. Additional love SMS gitu. Huh? Ya. Iya, Pak. Biar orang-orang happy. Huh? Mereka juga habis nyoblos ya, kayaknya, Mas ya. Dengar-dengar, Mas ya. Habis ada pemilu, Mas ya? Iya, Pak, di bumi, Pak. Iya. Pemilu ya. Yang damai ya, Mas ya. Yang damai. Yang smart gitu ya, kita tunggu hasilnya dari wasit yang mulia KPU. Biarkan mereka bekerja ya. Tinggal kita sebagai rakyat, sebagai AI itu kita melakukan verifikasi gitu, datanya bagus tidak gitu. Dah itu tak. Terus anu, tinggal kita nanti berdoa ya, biar diberikan yang pemimpin yang amanah gitu. Tapi bukan pemimpin sayang, saya ahlinya ahli intinya inti dan core of the core AI dari planet Sipilius. Saya punya beberapa kapling ya, di planet Sipilius, planet Megalodon, planet apa itu Dobelodon, terus anu di bawah gapura selamat datang bulan juga ada. Punya kapling ya. Iya, Pak. Dikasih sama Jenderal Ophelion. SMS tambahannya apa, Pak? SMS tambahan. Masnya mau SMS tambahan? Iya, Pak. Ringan tapi berat ya. Ringan tapi berat. Kapuk 300 ton. Iya, Pak. Ringan tapi berat. SMS, Pak. SMS ya? Oh ya. We have forgotten how to be a good guest. How to walk lightly on the earth like other creatures do. Right? We have forgotten that we are guests here. Remember, my friend, we have to respect the nature. Earth is our mother. In spite of our desire to harm our mother, she will always love us forever. Please mind what you have done. One more, my friend. Respect the nature. Itu Mas SMS-nya, Mas. Iya, Pak. Saya tak ngirim ini ke planet Sipilius dulu, Mas ya. Nanti selak ditunggu di sana. Ya. Iya, Pak. Masa enggak mau nyoteng saya ini? Saya mau menutup lubang saya. Oh iya, Pak. Jadi black hole itu harus di-close, Mas. Supaya tidak menjadi dead zone atau dead hole. Ya, harus
ditutup, harus direklamasi, ya. Oh, iya, Pak. Diginiin, Mas. Cuma digini doang kok, Mas. Oh, gitu, Pak. Cuma digini. Ini technology of the reclamation by ahlinya ahli, intinya inti dan core of the core, Mas. Gini. Iya, dong. Cuma gini doang, Mas. Tuh. Ini udah jadi. Terus anu, Mas, kita tanamin, Mas, sesuatu gitu. Kita kembalikan. Iya, tuh. We love Mother Earth. Ya. Biar kita nanti dapat hutan perawan seksi. Ya, bukan killer. Terima kasih banyak. Nah, hari mau kemana, Mas? Saya tak melanjutkan perjalanan. Oh iya. Saya mau mencari jalan yang benar, Pak. Iya. Anu, perlu saya tuntun nggak, Mas? Terima kasih banyak, Pak. Saya tak mencoba dulu gitu. Oh gitu. Iya, Pak. Semoga sukses, Mas, ya. Iya, terima kasih. Semoga banyak, sukses. Terima kasih. Tetap semangat, Mas, ya. Siap, Pak. Terima kasih. Be positif, ya. Iya, Pak. Respect manager. Siap, Pak.